Hai, ketemu lagi dengan Ayu Fikri di sini dan hari ini aku ditemenin sama Rai Gada 4 di sini. Apa kabar kalian semuanya para subreker aku dimanapun kalian berada? Yang pasti kita absen dulu ya. Betul. Yang ada di Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Abu Dhabi, Saudi Arabia, Dubai, dan lagi Australia. Indonesia lu nggak nyebut ya? Luma Indonesia dong yang pertama. Lupa, ya kan? Tapi yang pasti dimanapun kalian berada, aku yakin semuanya subreker aku pasti sehat banget. Pasti, ya. Yang pastinya ya kan. Apalagi mau puasa ya. Gitu ya kan. Pasti sehat walafiat ya kan. Kalau di Indonesia ada yang puasanya hari ini, ada juga yang besok ya puasa kan? Jadi ya ikut yang mana aja lah, yang mana aja lah sesuai ya keyakinan masing-masing. Nah, betul sekali. Yang penting kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yes, kali ya. Ini kita berdua masih tetap dalam rangkaian konser Betra 17. Ini berarti penampilan ketiga. Ketiga ya, reaction kita ketiga ya. Dan ini dari gambar thumbnail-nya tuh udah wow, underwater dan, baby. Ya, udah banyak juga sih BXB yang komen kemarin. Kak, buruan Onyo yang nyanyi challenge di bawah air katanya. Iya, ini challenge dari Ayah Ruben kata mereka gitu kan. Seperti apa? Kita sebenarnya udah penasaran juga pengen nonton sebenarnya ya. Ini thumbnail-nya bener-bener apa namanya? Kayak memancing kita untuk gitu kan. Memancing kita untuk melihat sebelum kita reaction gitu. Sabar, sabar, sabar. Kita harus sabar biar kita reaction-nya itu sesuai banget dan itu real, no, nyata, no tipu-tipu, no peres-peres. Sama kayak Onyo kan kalau nyanyi no tipu-tipu suaranya bagus gitu kan. Kali ini langsung aja kita tontonin judulnya dulu ya. Yes. Lupa. Ini katanya judul dari YouTube MNC TV Official, challenge ini buat Ayah Ruben ragu. Tapi Betran bisa membuktikannya. Betran 17 MNC TV. Nah, aku penasaran ini kita enggak tahu dia nyanyi lagu apa ini, dan underwater. Jujur, underwater itu... ya pasti ya. Sedalam apa? Sedalam cintaku padamu kayaknya. Dalamnya ya, sudah kan? Tahu soalnya ada di diari Doonsu. Oh. 7 meter katanya. Woi, 7 meter. Kadang-kadang tuh kayak 3 meter aja udah bikin kuping tuh gitu sakit ya gak sih? Ini kayak aku belum nonton jelas sih, cuma tadi ngeliat-ngeliat di diari Doonsu itu 7 meter. Seperti apa ini? Yuk, cepetan. Iya, pengen lihat nih. Yuk, langsung aja kita tontonin. Onyo, aksi memukau di dalam air. Yes, underwater. Tapi jangan sampai aku underestimate ke kalian semuanya yang belum mencet subrek ya. Yes. Jadi kalian semuanya harus langsung tombol subreknya dipencet. Tuh, loncengnya juga dinyalain ya. Yuk, langsung aja kita lihat aja penampilan Onyo. Katanya aksi memukau di dalam air seperti apa? Let's go. Jadi semua yang dari MNC ada ini ya. Iya, ada apa? Bumper in. Betra 17. Aduh Ayah seru banget. Oh, bosnya Anwar ya, sama Ayah. Kita tontonin aja ya ini ya. Kesempatannya untuk Onyo ya, karena di mana challenge yang diberikan Anwar gaya baru juga ya. Aku dan juga Onyo kira-kira aduh berani enggak ya? Berani enggak ya? Jadi beberapa kali berdiskusi sama Onyo dan dia menerima challenge ini luar biasa. Oh, bisa menyelesaikannya dengan baik. Itu benar-benar serem banget. Udah, mau ngelihat hasilnya enggak? Mau. Mau dong. Panjangnya itu mana? Langsung saja kita lihat ini dia. Bentrok pada Putra Onsu. Salah mencintai. Oh, salah mencintai lagu favorit gue. Oh my god. Oh. Onyo memang bisa berenang sih ya. Iya. Ya ampun gila ini kayak Jack ya. Sumpah keren banget ini. Oh my gosh. Sumpah demi apa ini keren banget. Oh. Stop dulu yuk ah. Ya Allah keren banget sumpah. Sumpah demi apa ini pakai baju putih mengingatkan aku sama adegan film Titanic ketika Jack-nya tenggelam. Sama detail-detail ada bunga mawar. Terus ada color merah itu di situ. Kontras banget kontras warna banget, merah biru, itu. Onyonya putih itu. Dan konsentrasi ini sambil nyanyi di dalam air ini bagaimana? Yeah. Nah, napas lah ini itu pasti berat banget nih. Oh. Oh my gosh, bagus banget oh. Ini. Demi ini, apa? Ini cocok banget buat demi konsep apa? Sumpah. Demi apa? Kayak buka dalam air dianya. Kayak Onyo ngomong di dalam hidupku kayak biasa aja gitu. Oh, frame-nya tuh kecil ternyata. Wow.
Buset pakai duduk. Cinta pertamaku. Oh my god. Oh my god, ini keren banget, sumpah ini keren banget. Oh my god. Gila ini mas, super duper keren aku bilangin. Wow. Ini wow. Memang di luar dugaan aku banget, gila. Wow, ini gila sih konsepnya. Sumpah bagus ini banget kayak sih. Klip ya gak sih? Ini kayak klip, ya, klip sih. Underwater, yes. Ini udah Hollywood. Ini sumpah bener banget, keren banget, sumpah. Ini gila, kontras warnanya bagus banget. Let's go, lanjut, bestie. Oh my god, gila ini mas. Ya Allah, muka ekspresinya kayak bukan dalam air sih memang. Yes, actingnya bagus banget. Oh, Tuhan. Sumpah demi apa ini keren banget. Sumpah ini keren banget. Sumpah. Aku mau ngomong apa ini benar-benar yang sumpah ini keren spektakuler banget. Spektakuler sih, bukan keren lagi sih ini. Ini makin udah sama lagunya dalam banget. Iya. Terus visualnya seperti ini makin mendramatisir ya gak sih? Dan onyonya tuh kayak gak mata perih. Iya, kayak orang-orang gak bisa nafas. Nah gak, kayak gitu, bener. Bener-bener kayak kalau film Hollywood tuh kayak Aquaman. Nah gitu itu kan. Dia. Jadi kayak memang bisa bernapas dalam air, iya, gitu ya kan? Tuh, mukanya natural banget semuanya. Oh! Naikin kaki begini, udah kayak di taman ini. Oh. Nah, gue merinding dong, sumpah gue merinding dong. Oh. Ini sumpah keren banget. Pakai rantai pula lagi. Sumpah aku merinding. Ini banyak banget treatmentnya ya. Iya. Iya kan? Oh, gila ini bagus banget. Wow. Wow. Oh. Kain merah digituin. Gue ngomong apa ini bagus banget. Wow. Gila ini secara konsepnya bagus banget. Onyonya juga melakukan itu tuh bagus banget. Luas banget gitu ya kan. Ini seakan-akan kayak lagi di darat gitu, bukan di dalam air gitu ya kan. Pengambilan juga keren banget sumpah. Ini aku bakal nonton habis ini dari Doon Soo secara lengkapnya behind the scene-nya. Nah, kalian juga kalau penasaran langsung nonton behind the scene-nya. Hmm. Ini Onyo. Aku yakin ini susah banget. Susah banget pasti lama banget sih. Iya enggak sih dalam air. Ya. Apalagi syuting gitu pasti take-nya berkali-kali gitu. Harus menenggelamkan badan, nah, itu udah susah loh. Iya. Ini Onyo duduk di darat aja gitu ya kan. Kesalahan aja bisa muncul kapan aja di dalam air. Heeh. Hmm. Kasih efek air di suara kan. Oh, rip and runs-nya coba. Oh my god. Mantap. Oh my god, gila ini anak mah. Tuh lihat duduk santai. Iya, kayak lagi di taman. Banyak banget gitu. Dari tadi tuh kita tuh gak terlalu fokus sama suaranya. Jujur nih ya. Karena udah kayak terhipnotis sama visualnya. Gitu. Dan aku mikir ini paling Onyo lip sync waktu dia rekaman. Dulu ternyata single gitu. Ternyata enggak dong. Ternyata ini beda banget dan aku suka banget nih versi ini. Beda, versi ini lebih bagus. Yes. Sumpah. Jauh lebih bagus. Yes. Jauh lebih dalam apalagi dengan ditambah visual ini. Jauh lebih dalam banget. Yes. Tuh ada efek-efek suara air gitu kan. Oh my god, rantai dong. Ih, lihat keren banget. Oh, sumpah, endingnya demi apa? Ini keren banget. Oh. Wow. Ini ada versi full enggak ya yang bukan dari MNC? Gue pengen ini kayaknya kepotong-kepotong kayaknya. Kayaknya. Masih, aduh.
aduh, endingnya tuh kayaknya masih ada gitu. Kayaknya tek berhenti langsung aja gitu. Oh my god, tapi ini endingnya tadi keren banget pas bagian tadi yang ini dari kemarin tuh kejutannya banyak banget ya. Iya. Ini next apa lagi gitu? Ini gila. Pantas aja kalau BXB tuh heboh banget ya. Heboh banget dan sumpah, komennya heboh banget. Kak, coba yang underwater, onyo underwater ya kan, gila. Nyanyi di bawah air gitu. Ini aku merinding lagi loh tadi, beneran sumpah, merinding lagi tadi. Sumpah itu keren banget sih. Keren banget sih sumpah demi apapun. Ini udah kayak film. Iya. Keren banget. Ini kalau aku bilang sih udah standar Hollywood dan cuma nah, itu. Pengambilan gambarnya artistik banget, konsepnya simple, tapi itu yang bikin mahal gitu ya. Tapi kan? Colornya juga kontrasnya bagus, biru, banget, putih, sumpah. Merah itu keren banget. Dan juga improve-nya Onyo, iya, di lagu ini. Nyanyiannya, tadi gue bilang karena Marega, tadi awalnya mikirnya singlenya Onyo mungkin dan ya, singin ya lagi gitu kan. Ternyata enggak ada rekaman lagi, berarti buat konser ini. Konser ini doang. Gila. Tadi riff and run-nya banyak banget keluar di belakang, yes. Pas kita sadar, wow, ternyata ada riff and run, ternyata ada sesuatu yang beza. Udah dah. Ini gue gak bisa ngomong apa-apa lagi, gak tahu yang mau dibahas apa lagi sih, udah keren banget. Udah keren banget, udah. Ini boleh dicontoh nih, klip ini nih buat klip-klip. Kalau gue kayaknya ngap besti, gak bisa nih. Kalau gue langsung tenggelam, kayak berat banget soalnya, udah kayak ini, jangkar. Tapi keren sih Onyo di ekspresinya bagus, dapat banget. Dapat banget itu sumpah bener-bener natural banget, iya. Gitu ya kan. Actingnya semuanya semuanya perfecto. Perfecto, ini perfecto, 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 sumpah. Ini perfecto dan ini bener-bener challenge-nya memang luar biasa sih. Wow, beneran ini keren banget, keren. Sumpah. Konser ini selama aku nonton konser-konser baru kali ini aku terpukau banget. Wow. Underwater kayak gini keren. Bener banget. Setuju. Next, apa lagi? Iya, next ada apa lagi nih kejutan-kejutan. Makin penasaran nih. Yuk. Kalian juga yang penasaran reaksi kita seperti apa nonton konser Onyo kemarin, jangan lupa tombol subreknya langsung dipencet buat yang belum subrek ya. Dan juga loncengnya dinyalin biar nggak ketinggalan nih video terbaru dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya.